Rukmawa sebagai calon bupati dan Bapak Jakaria sebagai calon wakil bupati. Semoga sukses. Program inovasi WMP dan Jakaria. Yang pertama, RT Bersih. Yang kedua, Rasda Plus. Yang ketiga, Wajib Belajar Malinau Maju. Yang keempat, Desa Sarjana. Yang kelima, Milenial Mandiri. Satu anak yang paling kita anggap berpotensi minimal dalam satu desa akan kita arahkan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di desa itu. Biayanya akan ditanggung oleh pemerintah. Kami ingin generasi setelah kami adalah generasi yang cerdas, generasi yang unggul. Kami ingin pemimpin Malinau ke depan setelah era WMP dan Jakaria ada generasi cerdas yang unggul, punya kemampuan untuk membangun Malinau secara utuh. Desa Sarjana itu bukan program biaya siswa. Itu yang harus dibedakan. Program Desa Sarjana itu kita yang menciptakan, memetakan persoalan desa itu, sehingga anak-anaknya kita arahkan untuk kita didik sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di desa itu. Sehingga pada saatnya nanti anak-anak Desa Sarjana ini, anak-anak ya, yang kita programkan ini dikembalikan ke desa. Ya. Agar mereka mampu menggali seluruh potensi terbaik yang ada di desa itu. Jadi berbeda dengan biaya siswa. Nah kalau biaya siswa itu pemerintah membiayai siswa bagi mereka yang berprestasi atau yang tidak mampu. Kalau ini kan program, berarti kita persiapkan manusianya untuk dididik sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Jadi sangat berbeda Desa Sarjana dengan program beasiswa. Ya, kalau program beasiswa itu program untuk anak-anak yang berprestasi yang tidak mampu. Tapi program beasiswa ini, program Desa Sarjana ini, program yang ingin kita ciptakan seperti yang saya katakan tadi. Jadi jangan nanti anak-anak dibangun, kok saya mau dapat program Desa Sarjana, biaya siswanya, bukan itu. Program Desa Sarjana ini adalah sebuah kebijakan yang didukung mayoritas masyarakat Kabupaten Malinau, sehingga program ini dapat kita laksanakan hari ini. Kita lokasikan kurang lebih 1 miliar digunakan untuk mendukung agar kalian peserta penerima program Desa Sarjana ini mampu menyelesaikan studinya dengan baik dan kembali untuk berkomitmen membangun desa. Jika engkau gagal, maka engkau berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan komitmen fakta integritas yang telah kalian sepakati. Mungkin dapat kesempatan karena beberapa pertimbangan dan alasan tahun depan masih terbuka kesempatan dengan alokasi anggaran sesuai dengan
kondisi keuangan kita saat ini. Kita tetap mengalokasikan berkomitmen atas persetujuan yang dalam proses. Saya berharap hubungan Ibu Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD akan menyetujui bersama-sama APBD Kabupaten Malang dengan alokasi yang kita siapkan 5 miliar. Bahkan saya katakan kepada tim panggilan pemerintah Kabupaten Malang, saya tidak terlibat dalam proses pembahasannya. Saya katakan jika peserta pada tahun depan bertambah lebih antusias, maka kita usahakan penambahan anggaran di APBD perlahan. Karena saya meyakini bahwa ke depan, sekarang, dan akan datang, siapa yang mempersiapkan sumber daya yang tampil dan berkualitas, maka dia akan menjadi pemenang dalam semua peluangnya.